Hai semuanya, Assalamualaikum. Teman-teman gimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan baik ya, amin. Di video kali ini, aku mau coba jawab salah satu komentar. Kak, buat video spill supaya nggak gagal mulu nabung dong, hehehe. Oke, karena aku seorang ibu rumah tangga, jadi aku akan jelaskan dari sudut pandang seorang ibu rumah tangga yang tidak punya penghasilan sendiri ya. Jadi nanti uang yang akan ditabung cuma dari gaji suami aja. Tapi disclaimer, ini hanya opini pribadi dan sejauh ini aku nabung pakai cara ini lumayan berhasil. Oke teman-teman, aku mau langsung aja spill ke cara yang pertama. Sebelum mulai nabung, lebih baik dicek dulu pendapatan setiap bulan sudah cukup atau masih kurang untuk kebutuhan kita sehari-hari. Kedengarannya sih sepele, tapi kalau menurut aku ini adalah salah satu hal yang paling penting sebelum kita mulai nabung. Karena yang namanya kebutuhan itu nggak bisa di-skip ya teman-teman. Jadi kalau kita punya uang, langsung ditabung sedangkan kebutuhan kita sehari-hari ada yang kurang misalnya. Nanti hasilnya uang yang udah ditabung di awal tuh bakalan keambil lagi kayak gitu terus. Justru hal-hal kayak gini yang bikin capek, soalnya kita udah berusaha nabung tapi nggak ada hasilnya gitu. Coba ada yang relate nggak, udah usaha nabung tapi selalu keambil terus? Nah di sini aku juga punya dua pilihan. Pilihan yang pertama, kalau pendapatan kita masih kurang, lebih baik lakukan budgeting keuangan dulu biar uang yang ada tuh bisa dikelola dengan maksimal. Artinya gini teman-teman, kalau misalnya kita punya gaji pas-pasan, rincikan dulu semua kebutuhan yang kita punya, kemudian hitung uang yang ada, dicocokin dulu nih, kira-kira uangnya ada lebih atau enggak. Kalau misalnya enggak ada lebih baik jangan dipaksakan nabung. Apalagi kalau misalnya kita punya hutang atau cicilan. Nah, yang diutamakan itu hutang dan cicilannya dulu, nabung itu belakangan. Soalnya kalau nabung diduluin, sedangkan hutang enggak kebayar ya nanti gimana? Apalagi cicilan kan banyak bunganya. Nah, untuk contoh, ini ada budgeting aku di bulan November kemarin, jadi untuk kebutuhan aja banyak yang minus ya teman-teman, bisa dilihat di sini. Makanya kenapa aku nggak sisihkan uang untuk nabung di awal? Ya karena aku sadar kebutuhan aku banyak, jadi nggak mau ambil pusing. Makanya untuk nabung lebih baik di akhir aja. Pilihan selanjutnya, kalau misalnya pendapatan kita sudah lebih, kita bisa langsung mulai nabung nih. Tapi kapanpun waktunya itu bebas aja. Mau di awal gajian, mau di akhir gajian, tergantung diri masing-masing. Coba bayangin, enak ya kalau pendapatan udah banyak, nabung mau kapanpun bebas. Mudah-mudahan kita juga bisa kayak gitu ya teman-teman, pendapatan kita bisa lebih besar daripada pengeluaran. Jadi kita nggak bingung-bingung lagi ngaturnya. Amin, ya Allah. Lanjut ke cara yang kedua, yaitu nabung semampunya aja. Nah, kalau menurut aku ini tergantung profesi ya teman-teman. Kalau misalnya kita pegawai gajiannya sebulan sekali, ya bisa nabung sebulan sekali. Dan kalau misalnya kita gajian per minggu, ya udah nabungnya seminggu sekali aja. Atau kalau misalnya kita pedagang yang bisa nabung tiap hari, ya udah tiap hari. Pokoknya semua diukur dengan kemampuan masing-masing ya. Kalau aku sendiri mampunya nabung sebulan sekali dan dari uang sisaan aja. Jadi kalau misalnya di bulan November ada sisa uang 123.000, ya udah uang itu yang nantinya bakalan aku tabung. Tapi kalau untuk bulan Desember ini aku belum tahu ya teman-teman, karena aku belum mulai evaluasi. Lanjut ke cara yang ketiga, yaitu buat target secara bertahap sampai bisa jadi kebiasaan. Oke, biar teman-teman gak bingung, aku mau langsung kasih contoh aja. Nah ini misalnya uang koin yang aku kumpulkan sengaja aku taruh di tempat yang kecil dulu. Karena kalau misalnya langsung ke tempat yang lebih besar, pasti kumpulinnya lebih lama kan, dan itu lumayan bikin bosen buat yang awal-awal mulai nabung. Jadi strategi aku kayak gitu ya teman-teman, pakai tempat yang kecil dulu, nanti kalau udah penuh baru pindah ke tempat yang lebih besar lagi. Kemudian kalau misalnya udah bisa nabung koin, bisa dilanjut lagi dengan nabung kertas. Tapi ingat ya, secara bertahap, makanya di sini aku tunjukin ada uang 2.000, kemudian 5.000, 10.000 dan 20.000. Itu artinya kalau misalnya teman-teman awal-awal
mulai nabung, bisanya nabung 2.000, ya udah 2.000 aja dulu. Untuk selanjutnya, kalau udah mulai terbiasa, bisa dinaikkan lagi nominalnya ke yang lebih besar. Jadi, jadikan kegiatan ini sebagai rutinitas sampai kita benar-benar terbiasa, sampai kita benar-benar nggak enak gitu rasanya kalau nggak nabung. Nanti kalau udah dari tahap ini, kita bisa naik level lagi ke yang lebih besar lagi targetnya. Nah, ini contoh-contoh tabungan target yang udah aku bikin, videonya ada di TikTok aku ya, kalau buat teman-teman yang mau lihat. Lanjut ke cara yang keempat, yaitu harus sabar dan konsisten sampai mencapai target yang mau kita capai. Nah, untuk poin ini aku juga masih benar-benar berusaha sangat keras biar bisa sampai target, karena jujur untuk konsisten itu lumayan susah ya teman-teman. Kadang suka ngerasa pengen beli ini beli itu yang sifatnya konsumtif, tapi harus tetap on track nih buat nabung sampai ke targetnya. Apalagi aku punya beberapa tabungan yang harus aku isi, jadi harus selalu reminder ke diri sendiri kalau aku tuh punya target yang harus dicapai. Oke, lanjut ke cara yang terakhir, yaitu simpan uang tabungan yang ada di rekening terpisah. Jadi buat teman-teman yang baru mau mulai nabung, kalau sekiranya uangnya udah lumayan besar, bisa masukin ke dalam rekening, tapi usahakan bikin baru aja, jangan sampai disatukan sama rekening yang buat kebutuhan sehari-hari. Atau kalau misalnya teman-teman udah paham investasi, bisa taruh uangnya di sana. Nah, di sini aku mau kasih 3 contoh investasi yang gampang dipelajari untuk pemula. Yang pertama ada reksadana pasar uang, kemudian ada reksadana obligasi, dan yang terakhir ada saham. Ini teman-teman bisa cari aja, udah banyak video-video di YouTube yang membahas investasi ini. Tinggal pilihan teman-temannya aja mau belajar atau enggak. Nah, kalau aku biasa simpen uang di reksadana pasar uang karena emang targetnya kurang dari 5 tahun dan resikonya juga cenderung rendah. Jadi aku nggak mau yang terlalu agresif cari keuntungan banyak-banyak lewat investasi ini. Makanya aku cuman main di reksadana pasar uang aja. Nah, ini semua adalah cara aku biar nabungnya itu nggak gagal. Yang pertama ada sebelum mulai nabung, lebih baik budgeting dulu. Kemudian yang kedua ada nabung semampunya. Yang ketiga buat target secara bertahap. Kemudian yang keempat harus sabar dan konsisten. Dan yang terakhir simpan uang di rekening terpisah. Oke teman-teman, segini dulu video dari aku. Semoga bisa diambil manfaatnya. Dan terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye-bye, wassalamualaikum.